yang ada di lapangan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Kak Jumar kembali. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Mudah-mudahan kalian semua selalu ada sama Alfian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Teman-teman, ini di luar negeri, di Singapura ini ada election. Kalau di Singapura, kalau di Indonesia namanya nyoblos presiden. Ini rame banget di sini. Di sini semua pada berdoyong-doyong mau milih bapak yang baru mau dipilih. Ini rame banget, belakang sana, depan sana semuanya. Ini nggak boleh bikin di mana? Nggak boleh bikin di dalam, ini bikin di luar, Kak Jumar. Di mana? Rame. Rame banget tuh ke sana. Wow. Ini Kak Jumar sudah milih presiden. Ini dirijinya sudah dipilih nih. Sudah dipilih presiden, sudah dipilih yang mana? Pilih. Presiden rame banget. Ramai di Singapura election. Ramai sekali. Banyak orang jam 1. Iya, ikut. Soalnya aku nak balik pergi Malaysia cepat nih. Maksudnya mana, Dek? Ya, Ocet ya? Stopnya. Ocet. Kamu naiknya 124. Tapi ya ini orderan. Bas berapa? Kemana ya? 124 turun di Balister. Oh, enggak. Nanti aku tanya ya. Suamiku soalnya ya. Aku mau arah ke Iskus. Nanti bisa diturunkan. Kalau MRT ada bisa? MRT ada. Posisinya tadi gimana tadi? Sama di antar mana anak kakakku. Oh. Di antar terus dia pergi Novena. Pergi Novena boleh? Oh enggak, kita mau ke Iskus. Iskus tak boleh, Iskus jauh dari rumah. Nak jalan ambil bus sini ada dengar. Terus bagaimana? Aku kurang tahu juga, busnya sini adanya 75. Anda enggak sekalian bareng dua orang gitu, biar tahu. Mau mana balik? Iya, mau ke... Mana? Mana-mana aja, yang penting ke MRT. MRT? Mana, Dek? Ada, Dek? MRT. Boleh? Iya. Berapa orang? Boleh dua orang, Dek? Ini suaminya mau bawa kita, yuk. Mau, ya? Ayo, kata anak orang mau nolongin, pandai pinter banget. Sebentar, duar banget mau pindah dek, pasti. Cepat, dek. Terima kasih. Betul, dek. Tutupnya yang betul. Iya, oke. Maaf, mungkin maaf, sir. Nah, kemana nih? MRT. MRT mana? MRT mana, Dek? Otram aja. Hah? Mana Otram atau kan, sini? Sini kan? Iya, sini. Jangan dekat sini aja. Kamu ocet gimana, Dek? Kamu, Dek? Ocet, ocet boleh ya. Ocet aja. Di musi sana nggak boleh jalan. Semua diatur ya. Halo, Mak. Basah semua. Apanya? Keringat. Oh. Dulu nggak dikasih air. Sekarang dikasih air. Dikasih di mana? Di itu dari bus stop dari MRT situ semua sampai sini dikasih air. Aku coba beli air mah. Udah disiapin semuanya. Panas banget. Tapi ini enggak seramai dulu lah. Dulu aku ngantri 3 jam. Iya, tadi aku barusan turun terus dapet. Ya. Oh, yang ada suratnya senang katanya. Iya, langsung jalan. Aku selalu untuk surat lah selalu. Selalu dapat surat undangan. Tapi enak yang nyelot pos. Oh. Enak nyelot pos. Enggak usah ini. Tapi harus jauh-jauh hari. Iya, jauh-jauh.
bersyukur aku tadi pagi diantar sama anak kakakku. Nah, aku antar katanya sampai sana katanya. Aku mau naik bus diantar cepet datang cepet balik. Baliknya pokoknya orang baik itu rezekinya ada. Ada aja rezeki. Teman-teman tadi paginya diantar sama anak kakakku. Sekarang balik tadi ada kawan enggak kenal, taunya nawarin, "Mbak, orang di Indonesia ya," katanya. Tetangga Demak-demak diantar sama suaminya ikut suruh naik motornya. Ya Allah, terima kasih. Demaknya yang mana? Demaknya saya Guntur, Dek. Guntur. Jadi enggak ada. Itu banyaknya sebelah wetan kali. Kalau aku sakulon kali. Kalau ini bedat sebelah kuno, yang gunungku kena kabeh. Yang bedat itu tanggulnya apa tanggul tanah? Di... Katanya beritanya, katanya ada ular gede dek. Ular gedenya itu kadang ada sak gulung kelopo gitu loh dek. Katanya ularnya tuh enggak ular yang jadi-jadian, enggak asli. Karena itu keluar gitu. Keluar katanya keluar dari terowongan itu tadi yang gempal tadi itu. Ada yang kan siang-siang kan. Jadi ada yang lihat ada ular gede tapi enggak ada jenggirnya masalahnya. Kalau ular yang itu kan ada jenggirnya, dia itu enggak ada, dia kosong. Kalau ular yang besar kan enggak ada jenggir kan? Lepas ular besar itu keluar terus itu terus gempal, terus itu ular itu keluar terus kali itu bedat gitu, Dek. Gitu. Jadi ular itu mungkin ngerong-ngerong di keluar mungkin, Dek. Bobol tuh akhirnya. Berarti itu tanggulnya masih tanggul tanah lah ya. Ya tanah masih tanah, heeh. Ya itu tuh kali tanah itu, Dek. Kali yang gede paling gede itu loh, yang jurusan biaran, Dek. Adik mana rumahnya, kampung? Gunung Pati sana. Oh, Gunung Pati kidul ya. Kidul ya. Gunungan. Kasihan tengok di itu ya Allah sampai segitu. Lho, wong 3 meter kok, Dik. Ya. Naik 3 meter kok, bayangkan 3 meter seberapa, coba. Jadi laut. Gitu. 3 meter tuh hampir mobil bis ini 2 meter setengah kali ya. Segede bis tingkat ini loh ya. 3 meteran kok. Kasihan kayak. Itu yang orang gede, yang anak kecil-kecil gimana? Pedus-pedus, ayam ya. Kalau hewan sih enggak ini, Mbak. Yang penting nyawanya. Nyawa, Suaminya baik juga. Kamu juga untung, Dik. Iyalah. Aku dari tadi Pak bingung mau jalan kemana. Ambil taksi pun di situ Grab pun susah. Pokoknya rezeki ya Allah, bener-bener Allah tuh sayang banget aku kadang-kadang bersyukur kok sama Allah tuh enggak ada berhenti loh. Iyalah, selalu syukur. Selalu bersyukur. Jiwampau. Wampau dari Wampau dekat Balister, dekat ini sebelahnya Tanah Merah. Tanah Merah Bedok. Oh, nak pergi ini ke timur. Iya. MRT aja lebih gampang di sana. Tahu, MRT kalau turun di apa itu? Turun di taxi stand itu aja enggak apa-apa lah di jalan. Jadi enggak usah masuk ke ini. Ya, enggak usah masuk ke MRT ya. Iya. Ini mana di sini, Dek? Serenggun sana boleh kan? Serenggun boleh? Hah? Boleh Serenggun. Yang lainnya jauhan Serenggun. Hah? Bugis aja lah. Bugis kan? Kan ke Bugis kan? Bugis yang lebih dekat sama dekatnya kan? Heeh. Ya. Kalau Bugis mah dekat rumah aku. Makasih yang ke Angkel tau api pagi kita cerokin api ya. Ya Allah. Aku lo nggak pernah kesini kalau nggak ini kayaknya coblosan. Kan ini kayaknya kan orchard ya. Makanya aku nggak pernah kesini, Pak. Kenapa? Terlalu ramai. Pergi sini kalau coblosan toh. Kalau ada dangdutan tuh yang aku susah nggak ikut. Enggak. Di kemarin aku nggak ada undangan aku kan, jadi aku nggak datang, nggak tengok, nggak ada undangan, nggak tahu. Aku pergi Tegi Topayo, kenapa ramai pakai merah-merah nih? Ini katanya baru pergi itu nyoblos kata dia. Iya sama kita pun juga. Nggak nyoblos di seluruh jalan dulu jauhnya gini. Saya nggak dapat ampau, saya orang Melayu. Dapat Melayu sebentar lagi. Sebentar lagi. Kalau Melayu raya saya selalu balik kampung dek. Kalau raya selalu di kampung. Nggak pernah raya di Singapura. Sudah lama ya. Si ini pun udah beli tiket dan balik raya nanti tanggal puasa tanggal 8 aku udah balik.
Setiap beli boleh balik, sampainya kasih balik. Nanti kalau enggak balik aku enggak mau makan. Enggak makan. Makan nangis aja semua. 2 tahun. Aku kena satu jadi gede banget juga aku nyeplosnya kan. Sama. Enggak kepanjangan tuh. Kepanjangan nyeplosnya. Di dalam enggak boleh video, enggak luar enggak boleh video katanya tadi. Yang dulu kan ramai di belakang ya. Ini kayak semua enggak boleh, serem banget kalau sini harus itu, sini seram kayak. Tapi ini bener enggak ramai loh. Mm-mm. Dulu tuh sampai kayak gitu loh waktu Pak Jokowi ya. Pak Jokowi jangan bener ramai banget. Dulu dia apa atur acaranya enggak macam sekarang ya. Mm. Dulu kan semua queue-nya di hari ini yang sama, enggak ada jam-jamnya. Iya, enggak ada. Semua sama Ganjar. Bukan lah. Saya? Iya. Nah, Ganjar ya? Iya. Turun. No, saya kan bukan Ganjar. Saya. Oh, Ganjar Semarang ya, Pak ya? Iya. Saya oke. Okay. Semua sama Tuhan. Saya oke. Okay, kamu mau Ganjar, Mbak? Oke, Ganjar nih. Kon mudun tengok Mbak, kon Mbak mudun, Mbak. Sampai Ganjar. Orang Singapura pun suka sama oke, Gas. Nomor berapa? Kalah, menang, terserah. Yang penting. Ya. Orangnya bukan nak kalah menangnya. Iya. Kalau orang satu nak mengalahkan ini tak mungkin. Uh-uh. Yang penting kan dirinya sendiri, kita di dalam hati nak support siapa. Iya, gitu. Kalah mengan urusan yang nyoblos. Ya, supportnya suami kenapa? Kalau milih presiden yang kita sukai. Kalau kita enggak suka ya udah dipilih. Ini kawannya Prabowo, jadi selalu nak support. Oh gitu. Kok kenapa Prabowo di mana? Dulu kerja di Indonesia. Oh gitu. Suaminya dia nyetirin, nyebut gajah kan mudur. Ya ini aku ngimpi apa mu, Dek? Dah iya. Aku ngimpi apa semalam, Kim? Ya Allah, kok rezeki kok apik men, ya Allah. Orang baik dapat rezeki. Orang makanya tadi orang baik itu enak banget sebetulnya, yo. Enak jadi orang baik. Enak tenan orang baik. Aku percaya banget jadi orang baik itu enak. Kemana-mana apa tuh jatuh ada yang nulungin, walaupun orang Cina, orang apa, kalau pakai sepeda. Sama kemarin udah 3 tahun kan enggak ke rumah nenek kan, enggak dapat. Mau kan. Wah, kemarin kalau jatuh tuh Cina selalu nolong orang Cina lo selalu lo. Dapat banyak alhamdulillah. 3 tahun enggak datang. Teman cuma diundang. Tumben-tumbennya gitu. Kan karena nenek ada pembantu sendiri kan, jadi kita enggak datang. Pertu orang Cina kalau aku jatuh apa tolongin, ditotokin ke sepedanya gitu. Namanya rezeki. Kita itu harus kalau lagi sedikit kita tak boleh mengeluh. Iya. Diemlah, syukuri aja sih, kayak akeh syukuri. Ada rada diem. Sebenarnya doa sementing. Satu doa, pokoknya satu doa pasti Allah akan kabulkan. Tadi pas ini kok enggak lewat sana ya? 7175. Sana itu cuma 75. Oh, 75 tuh, dia itu berapa apa tadi? 45. Enggak ada. Hanya satu pas 75 yang lewat sana. Heeh. Itu sampai ke tempat. Ini sudah sampai Bugis ya? Udah itu depan itu Bugis. Ya Dek, terima kasih banyak Dek, mendoakan panjang umur Dek, sehat selalu, di Singapura juga sehat, bapaknya juga, punya anak gak Dek? Terima kasih, ada. Udah, pokoknya anak sehat, pintar sekolah, pintar ngaji, anak yang mudah-mudahan kamu kasih rezeki aku ini hari luar biasa, sah. Amin. Tenang, aku mudah-mudahan doain adik sama suaminya sehat, selalu panjang umur, banyak rezeki ya Bang ya. Oh ya, tahu insya Allah, terima kasih ya Allah, tahu insya Allah juga. Insya Allah, kan Melayu. Oh, Melayu ya? Sedikit Cina ya? Mukanya kok muka Cina? Ya, Oh, Melayu. Oh, Kendal, Mbak, aslinya kakek neneknya. Tapi kok bisa di sini? Sini boleh ya. Siap. Okay. Ya. Terima kasih banyak, Dek. Terima kasih banyak, Dek. Ya Allah, syukur banget dikasih rezeki Allah yang luar biasa nih hari. Makasih, Dek. Bye-bye. Thank you so much. Ya Allah, baik banget. Tar aku sikit mau senelungin naik mobil. Aduh, makasih banyak. Sana aku ya. Enak, Bu. Aku nak balik rumah. Mana rumahnya? Sana. Naik bus lagi. Adek? Mau belanja sebentar. Belanja apa tuh? Mau kirim barang lebaran. Oh, oke. Okay, ini teman tadi ya Allah. Tadi kita nggak tahu ada yang nulungin naik dari embassy pergi sini ya. Wah, happy banget. Iya. Bye bye. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.